Kumpulan wanita M-Pop Malaysia, Dola mengimpikan untuk membuat persembahan di semua negeri di Malaysia termasuklah di Kelantan. Menurut Dola, mereka ingin berkarya dan memberi mesej positif kepada peminat meskipun terdapat segelintir pihak yang menyifatkan kumpulan wanita itu akan memberi pengaruh yang tidak baik kerana penampilan seksi. Sebronzo yang berasal dari Kelantan mengatakan bahawa dia sudah beberapa kali bercuti di negeri Patuh Syariah itu namun tidak pernah melakukan persembahan di sana. Dalam pada itu, Dola menjelaskan bahawa mereka tidak pernah terfikir untuk menjolok sarang tebuan kerana hanya ingin bekerja sebagai pelaku seni sahaja. Bagaimanapun, satu fakta yang tak boleh dinafikan adalah Malaysia sebuah negara yang penduduknya berbilang kaum. Dola sendiri, kami ada Melayu dan Cina namun masih boleh berdiri teguh sebagai satu kumpulan sebab itulah keistimewaannya negara ini.